proses pemetikan pumpkin atau waluh kawan-kawan. Ini teman-teman kita lagi kerja keras petik waluh, dan ini tadi kita petik apel nih, pohon apelnya, dan ini kebun waluh di sebelahnya karena bekas kemarin bekas pohon apel tapi udah afkir, jadi dibongkar ditanemin waluh untuk tahun ini. Nanti untuk tahun berikutnya baru akan ditanemin apel lagi kawan-kawan. Seperti ini pemetikan pumpkinnya. Halo bro, gimana bro? Tetap semangat ya. Ini dia. Kerjanya lumayan berat kawan-kawan, seperti ini. Apa punggungnya harus. Nah, ini kawan kita. Mantap. Lanjutkan. Punggungnya harus kuat seperti ini, musuhnya dengan mesin kawan-kawan. Mesinnya cukup besar sekali, otomatis, dan kita akan lihat ke belakang seperti ini. Dan ini truk-truk yang untuk mengangkut balo yang sudah penuh nanti diangkut ke trailer tergandengnya. Cukup besar kawan mesinnya ini, mesin pemetikan waluh. Masih proses akan pindah ke depan, cuman ini emang masih banyak ada ya, ada patok-patoknya, ini bekas patok apel ini. Jadi harus diangkat tinggi seperti ini untuk melewati patok-patoknya. Piye? Nah, ini kawan-kawan. Mister pemetik waluhnya. Wong Tulung Agung, Bro, iki, Bro. Yo, Tulung Agung masuk. Piye, Mas Gayem, Mas? Promosi, Bu. Yo. Bulu sing abot. Masuk. Tantangannya seperti ini kawan-kawan. Kerja di New Zealand, jadi nggak segampang yang dibayangkan, cukup berat memang. Ini waluh-waluhnya, jadi ini memang sudah siap untuk dipanen, pohonnya sudah mati, waluh putih atau pumpkin kawan-kawan. Ini banyak sekali udah kelihatan waluh-waluhnya aja. Nah, ini mesinnya udah mulai jalan ke depan. Cukup besar mesinnya.
seperti ini kawan-kawan, prosesnya pemetikan waluk di New Zealand. Truknya untuk traktornya untuk mengangkut bin-binnya. Nah, ini kawan-kawan kita, my friend from Vanuatu. Here ya boys. Now green ya. Good afternoon bro. Nah, kita tadi petik apel udah selesai, sebelahnya jadi bisa ngambil gambar teman-teman yang lagi petik walus seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini mesin keluar dari, kita lihat, dari petik itu keluar ke gridingan. Nah, ini kawan juga ini lagi griding. Gimana bro? Tetap semangat. New Zealand memang oye. Masuk. Yang butuh-butuh nanti dibuang atau gagangnya yang panjang-panjang dipotong seperti ini. Dan itu teman-teman, jauh di depan itu truk gandengnya untuk mengangkut walu yang sudah diisi, sudah penuh dengan bin, atau binnya sudah isi walu, akan dibawa ke Pecos untuk pencucian dan pengepakan teman-teman. Seperti ini truknya. Oke kawan-kawan, itu saja dulu sekilas info tentang perkebunan waluh ya. Ini teman-teman lagi petik waluh. Seperti itu prosesnya tadi. Terima kasih. Nanti kalau ada waktu kita bikin video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.